Oke, guys, jadi ini pertama kalinya Snowa akan gue kenalin ke Sparta. Sejujurnya gue sedikit was-was, tapi begini, anjing itu bisa merasakan banget energi kita kan. Jadi lu bayangin lu punya sebuah barang dan lu meminjemin ke adek lo. Bang, minjem bang, nih pakai aja. Dia akan mengetahui bahwa oh barang ini nggak terlalu penting dari cara kita memberikannya. Tapi kalau misalnya adik kita mau minjem barang, kak minjem kak, tapi lu jaga nih ya, hati-hati ya, jangan sampai rusak loh. Pasti mereka akan lebih hati-hati. Nah, itu yang akan gue terapin di sini. Perasaan seperti itu, energi seperti itu. Jadi gue akan bawa Snowa dan gue akan membawa dia sebagai suatu hal yang sangat berarti dan Sparta harus hati-hati. Di situ dia akan lebih menghargai. Nah, sekarang Sparta ada di kamar, akan gue panggil, akan gue suruh stay di sini. Lalu gue akan ngambil Snowa ke mobil, lalu gue akan bawa Snowa ke sini. Oke, kita lihat seperti apa. Spot, over there. Here, here, here. Spot, here. Sit. Stay. Stay. Harus kalem dan tenang pada saat seperti ini juga. Mereka bisa ngerasain. Oke, jadi Spartanya udah gue tenangin dan sekarang gue membawa Snowa. Nah, di sini kita harus pastiin bahwa perasaan kita tenang dan Sparta nggak boleh ngelunjak. Karena salah satu hal yang gue khawatirin adalah pada saat Sparta terlalu semangat, akhirnya dia akan bermain terlalu kasar, malah menyakiti atau membuat si kecil trauma. Nah, di sini nih karakter seekor Belgian Malinois banget. Dia suka banget yang namanya nyodok-nyodok dan ngeberatin badannya di atas si Snowa. Makanya ini lagi gue larang, tapi di saat yang sama pun pada saat dia melakukan hal yang baik dan benar, gue akan sayangin Sparta. Biar dia tahu bahwa kalau dia salah, dia akan dimarahin, tapi kalau dia bersikap baik, dia akan disayangin. Nah, di sini Snowa pun udah mulai berinteraksi. Bisa lihat yang tadi awalnya sedikit khawatir dan parno, tapi sekarang dia mulai baik. Nah, tadi lo lihat Sparta baru aja mau ngeluncak lagi dan dimarahin lagi. Harus benar-benar. Mungkin terkesan sedikit lebay, tapi ini semua buat menjaga agar Snowa tetap aman. Gue mau jadiin ini sebuah pengalaman yang positif, tentu buat Snowa dan juga buat Sparta. Karena ini adalah awal pertemuan mereka dan ini bisa kurang lebih menentukan ke depannya hubungan mereka akan seperti apa. Yang mana gue pengen hubungannya saling menghargai. Nah, ini udah pertanda bagus banget nih. Snowa udah mulai cium, Sparta juga udah mulai tenang. Ketemu kadang suka nyodok-nyodok, suka kasar. Tuh, lihat tuh, gak boleh kayak gitu. Ini masih baik. Jangan kamu kasar kayak gitu. Buntutnya udah gerak, pertanda bagus. Dan Snowa pun ngajak main, nggak apa-apa, it's okay. Sparta senang, tapi nggak boleh terlalu lincah. Ini baik, ya. Jangan kasar, main nggak apa-apa. Harus kita atur anjing yang lebih besarnya agar gentle. Tuh. Kamu nggak lihat ini sekecil apa anjing ini, hah? Sparta, back, up, down. Sparta. Karakter Belgian adalah nyodok-nyodok seperti itu.
Leave it, Sparta. Leave it. Ya Allah. Sit down. Diam. Biarin adiknya main. Sparta. Oke, guys, seperti itulah tahap pengenalannya. Dan mereka sekarang udah baik. Sit down. Ini mereka tadi habis main, guys. Udah dikenalin dengan cara yang baik. Sparta memang sedikit gerakannya rada rusuh. Itulah tipe-tipe Belgian. Tapi ditenangin, hehehe. Terus gue pantau dan terus gue tenangin. Si Snow White juga sangat berani banget. Dia tadi gigit-gigitin Sparta terus. Yang penting Sparta Sparta tenang. Sparta. Lihat semuanya juga rese banget, guys. Rese banget dia nih. Anak satu nih benar-benar rese banget. Sparta halus mainnya. Halus. Pokoknya gua ajarin Sparta, kalau Snow pergi dia harus ninggalin. Jangan dia kebiasaan ngejar-ngejar. Karena kalau dia kebiasaan ngejar-ngejar, nanti akan meningkat jadi terlalu kasar mainnya. Dan itu nggak boleh. Kalau nawanya naik ke gue, dia pasti jealous. Guys, mantap gogelnya si Noah. Hehehehe, nggak boleh kasar. Wah. Ken, nggak boleh pegang gitu. Sepatu ini paling seneng tangannya main tangan nimpa. Heh, gua aja berat ditimpa dia. Gimana sih anak kecil ini? Sparta, aduh kamu juga bandelnya, ya ampun kamu juga ya. Aduh kamu juga bener-bener nih Noah nih, cewek satu ini, bener-bener cewek. Mainnya kayak laki-laki. Ini bukan Snowy, Noah. Sparta tuh lebih dulu. Sparta! No. Wah. Sparta, tenang. Tenang, Sparta. Ya ampun, ini si Noah juga gak mau kalah, guys. Sparta, si Noah juga gak mau kalah. Ini bener-bener. Nah, lo. Selek bulunya Sparta, kan? Sparta, kalem Sparta. Sparta, down. Itu kantor bogelnya tuh. Gak capek masih digangguin. Snowa, oke udah capek, good. Istirahat. Nice, good. Bagus.